menggunakan ya, kompas itu kayak gini. Durasinya harus detik maksimal. Sudah. Interupsinya apa? Ayo cari tanda jejak nak. Ini pak. Mana tanda jejak nih? Ini jejak nih. Ini. Ya? Ya, ya? Apa gambar apa nih? Panah, panah ya. Panah, oke ya, good. Oke okay guys, kita masih hiking bersama anak-anak mencari tanda jejak. Dan ini kita praktekkan bagaimana contoh praktek tanda jejak yang kita buat hiking buat mahasiswa Penjaskesa FK UIR di Pulau Pagang. Gimana Faisal? Asik Faisal? Sudah segar ya? Wih, mantap ya. Asik pramukanya ya, rekreasinya. Gimana? Mantap pak. Mantap ya, sip. Harahap, gimana Harahap? Oke siap, lanjut, udah dapat jejaknya? Ini jejaknya, mana jejaknya? Mana? Siapa ngambil ini? Oke, kita sekarang di Pulau Pagang. Ini di seberangnya, kita melakukan hiking. Luar biasa pemandangan di sini guys. Pemandangan di Pulau Pagang yang sangat luar biasa. Pada hari ini, kita sampai di sini. Sekali ya, kita lihat sekeliling Pulau Pagang ini. Kita mengawasi mahasiswa yang lagi hiking dan mencari tanda jejak. Yeay! Gimana? Berapa buah tanda jejak yang dapatkan? Tiga. Di batu satu, di kanan satu, di situ satu pak, tujung. Oke, apa petunjuk berikutnya? Kembali ke tenda. Asik, 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 asik nih. Asik, pak. Asik. Bisa nanti kalian praktekkan buat anak kalian jadi guru. Oke, semangat, semangat. Ya, gimana nih kelompok berapa ini? Nah, gimana? Nomor satu tetap dia. Ya, kamu udah dapat jejaknya belum? Sudah pak. Yang di atas batu udah dapat. Sudah. Nah, gimana? Lancar. Lancar pak. Lancar. Ya, berarti dapat. Yang ketiga apa petunjuknya? Kembali ke tenda pak. Ya, sekarang coba kalian komen tadi gimana suasana di sini. Pantai ini sangat indah dan sangat nyaman untuk para pengunjung di sini, pak. Ini aja ya, hanya silang ya. Jejak terakhir yang ketiga. Kalau sama teman. Jejak yang ketiga apa tanda jejaknya? Tanda apa? Balik ke tenda. Apakah masih tanda panah atau tanda silang? Tanda apa? Tanda silang tuh kan, silang tuh kan. Tanda silang tuh kan. Tanda X. Tanda X. Tanda X. Dan putusnya kita kembali ke tenda dan menentukan arah. Arah dari sini ke tenda ya. Kalau kita ketemu dalam situasi yang sebenarnya saja itu nggak boleh dihapus ya bang ya? Ya, karena itu menandakan itu X itu stop ya bang ya, berarti dilarang, selesai ya. dilarang melewati. Jadi kalau kita ketemu X itu kita nggak boleh melewati ke sana. Tadi ada tanda-tanda panah, kemudian ada derajatnya di kompas ya, dan kita ikuti itu. Gimana pendapat kalian tentang perkuliahan pemuka kita pada pagi ini? Seru ya, mantap ya, berkualitas ya. Tidak hanya bikin rekreasi, tapi juga mengisi wawasan kita sendiri. Penyas keselek? Yes! FK UIR! Selamat maju! Yeay!
Thank you.